kita lanjut, ini dia Double Point. Double Point ini. Di Double Point ini nilainya 2 kali lipat lebih besar. 2 kali lipat ya. Dan ini masih ada 2 juta juga kalau sapu bersih. Dan akan dimainkan oleh pemain kedua. Hidayat, Heru, maju ke depan. Heru. Mas Hidayat, Mas Heru, bersiap. Satu tangan dekat tombol. Okay. Ingat ya, ini nilainya 2 kali lipat lebih besar. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Emosional. 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 Survei membuktikan. Gak ada. Ada gak? Ada nggak ya? Siap. Ayo, cepat. Ada. Heru, bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Jerawat. Jerawat. Survei membuktikan. Ada. Jerawat. Jerawat. Ada jerawat nomor 2. Oke. Sedulur Adit mau main atau lempar? Main dong. Main. Maaf ya Pak Hidayat, kita main dengan sedulur Adit, monggo. Guys. Ya. Oke. Puber. Ini kalian pasti pernah melewatinya. Ayo flashback lagi apa yang terjadi ketika puber. Atau lihat anak. Udah pada punya anak kan? Belum. Udah. Atau dari pengetahuan umum kita lah. Siap Grandi? Siap. Bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Tumbuh bulu. Jenggot, kumis. Iya. Walaupun sebutannya bulu itu tetap aja rambut. Rambut ya. Karena bulu itu kayak bulu ayam tuh. Ada cabang-cabang. Kalau gitu tuh rambut. Iya, rambut. Iya. Survei membuktikan. Ada. Enggak? Ada. Oh my God. Oke. Ini kembali bukan benar salah, ini jawabannya benar. Tapi gak ada di survei. Jadi jangan jawab tadi jenggot, kumis, ketek kali, bulu dada kali, bulu kaki kali gitu. Jangan. Itu sudah tidak ada semuanya. Cari yang lainnya. Siap Jo? Kulit. Tahan dulu. Siap ya Jo? Pikirkan lagi. Jangan buru-buru. Jangan asal jawab. Yo. Bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Suara berubah, iya. Suara berubah. Ada. Coba, Mas Jojo sekali lagi, jawab apa jawabannya Mas? Suara. Mas Jojo belum puber nih kayaknya. Suara. Apa jawabannya Mas? Suara. Siap. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Ada. Ayo. Ada. Ada suara berubah, betul. Oh. Yang terlihat suara berubah itu di laki-laki biasanya. Gitu. Perempuan juga ada perubahan suara sebetulnya, tapi tidak sesignifikan yang laki-laki. Oh, itu yang laki-laki. Yeah. Ada lagi gak ya, Mas Prabu? Yeah. Harusnya bisa. Orang dari tadi aku clue-nya kejelasan kok. Bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Fisiknya berubah. Badannya berubah. Oh, ini berarti puber berkali-kali. Oh iya. Keseringan puber.
lagi, buber lagi, buber lagi, buber lagi. Survei membuktikan ada nggak? Oke, sebelum diskusi saya kasih lagi cluenya, saya ulang. Dengerin cluenya, manfaatkan cluenya juga. Ya mas, dengerin. Ya mas. Ini saya gak ngomongin anaknya itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki tadi mungkin suaranya berubah. Ya, salah satunya. Yuk gitu aja diskusi. Ini bisa pada laki-laki, bisa perempuan. Sabdit. Ini jelas banget loh. Harusnya ada. Bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Ayo, jawab. Kumis. Kan udah dijawab. Jenggot, kumis gak usah dijawab lagi. Ah, ganti kapten ah. Fokus lagi ya mas ya. Lah buaya acting doang gitu pelangap-pelongo, aslinya ora tuh mas. Bodoh. Bodoh. Oke. Nilai baru 62 tapi bisa direbut. Ya, ya. Mas Hendra. Bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Yoko. Malas ngomong. Malas ngomong. Vin. Vin. Bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Menstruasi. Menstruasi. Hmm. Gung, bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Suka dandan. Suka dandan. Yes. Sidayat, bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Menstruasi. Menstruasi. Oke. Okay. Berarti di sini ada menstruasi, suka dandan, malas ngomong. Ya, 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 ya. Masa puber, remaja tuh, transisi, aduh. Lin, sekali lagi saya ingetin, boleh mengambil atau punya jawaban sendiri juga boleh. Harus saya jelaskan dulu. Bagaimana tanda seorang anak mulai memasuki masa puber? Saya ikut jawabannya Agung, suka dandan. Genit. Kenapa gak menstruasi aja sih? Suka-suka gue, grup-grup gue. Ya masalahnya pacar kamu jawabannya juga menstruasi. Biarin aja, abis ini putus masalah menstruasi gue gak ada masalah. Cengong, 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 cengong. Langsung gini. Oh, kaget. Survei membuktikan. Suka dandan. Jawabannya itu. Oh my God. Ada centil ganyan. Iya benar, tap survei lagi. Coba kita lihat ya yang lainnya ya. Nomor 4-nya adalah iya ada juga. Dan itu jelas banget, harusnya tim Sedulur Radit bisa jawab yang itu minimal. Lah mau ngomong gak enak. Lah piye. Tapi udah tahu di ujung mulut udah ada. Iya. Nomor 3-nya adalah jatuh cinta pacaran. Gampang tuh. Gampang banget tuh harusnya. Harusnya tuh bisa. Jadi tenang. Nanti kalau main lagi tuh lebih rileks, lebih tenang. Udah. Open mind aja, udah semuanya. Ya, jangan terlalu sempit, oke? Okay? Okay. Kita lihat nih, nilai sementara untuk Sedulur Adit. Padahal tadi sudah main, nilainya masih di... Masih di... Oh. Oh. Kita konsisten. Kita... Konsisten. Konsisten. Ya, Bo, ya dirami biar netes itu telur, yuk. Konsisten. Sementara sahabat Oli, nilainya sekarang adalah... 154. Dapat poin nih sama seperti tadi, nilainya dikalikan 2. Bedanya di sini, di salah satu jawaban akan ada suara ini nih. Itu adalah kata kejutan dan hadiah 2 juta rupiah. Sapu bersih masih ada hadiah 2 juta rupiah.
WAT juga, wow aku terkejut belum muncul nih, ada 2 juta rupiah. Dan di sini ada lucky number dengan hadiah 3 juta rupiah. Ini bisa diperbutkan oleh pemain ketiga, Agung Grandi, maju ke depan. Agung Grandi. Grandi, Grandi. Siap ya. Agung. Nih, buat Agung dan Grandi, ini 3 juta bisa diraih jika bisa menjawab dengan cepat dan juga menebak jawaban tersebut ada di urutan nomor berapa. Kalau tepat langsung dapat 3 juta rupiah. Siap. Fokus. Satu tangan dekat tombol. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapan? Awas. 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 Awas apa? Awas jangan jelalatan. Awas jangan jelalatan. Ya. Oh. Awas jangan jelalatan. Iya. Siap ya? Siap. Itu ada di nomor berapa? Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya, nomor 3 lah. Nomor 3? Iya. Yakin? Yakin? Iya. Ada cowok sama cewek, tiba-tiba datang cewek cantik. Si ceweknya bilang itu, awas jangan jelalatan. Ya. Nomor berapa? Nomor 6 deh. Oh boleh ya. Ganti-ganti. Tadi 3, tiba-tiba jadi 6. Ini emang orangnya tuh pesimis ya? Iya. Mas Grandi ini dari Bogor ya? Iya. Orang Bogor itu kalau main Family 100, suka dapat 100 juta. Amin. Iya. Kalau dengar nama Bogor, karena benar 1 juta yang didapat oleh Bogor. Bogor lagi main 4 top survei, hampir dapat 1 juta. Ada yang 20 juta beberapa kali. Bogor toh, siap. Optimis atuh. Siap, so, Kang. 1 sampai 6 nomor sabaraha? 6. Optimisnya di 6? Iya. Tidak dibagusin lagi gitu? 5. 4 deh. 4. Atau sekalian aja satu gitu. Satu gitu aja. Ah mau ganti gak? Enggak deh. Udah. Berapa? Sekarang terakhir saya nanya ya. Ini tadi masih boleh diganti. Ya. Sekarang juga masih boleh diganti tapi ini terakhir. Ya. Jawabannya tadi awas jangan jelalatan. Nomor? 4. 4. Sudah ada 3 juta loh, sayang sekali kalau misal bukan. Tapi kalau 4, 3 juta langsung. Siap ya? Siap. 4 ya? Ya. Mau ikut nebak gak Mas Agung? Nebak aja tapi gak ada duit buat oh. Mas Agung. Iseng aja, takutnya disangka gak ikutan main. Nomor 7. 7 mah gak ada. Ya gak ada emang. Ya. Tadi gak ada, gak ada. Survei, membuktikan. Nomor 4 katanya. Nomor 7 gak ada katanya. Ada gak? Ada. Empat. Gara. 3 juta nomor 4. Gara. Siap. Gara. Gara. Oh. Top survei. Itu mah top survei. Saya lihat tadi satu gak mau. Goodbye 3 juta. Iya. Yeah. Ngebuat kamu juga Bung. Tapi top survei bagus. Iya. Mau main atau lempar? Main atau main? Iya. Main ya? Iya. So, kartu kita main dengan sedulur Adit. Makasih, Gung. Oke. Okay. Kita main dulu. Mas Jojo. Siap. Ini bayangkan ya situasinya ya. Yuk kita bayangkan bersama. Kalian. Bareng istri kalian atau pacar kalian ya. Tiba-tiba lagi berduaan, muncul cewek cantik. Nah, si cewek itu, istri kalian atau pacar kalian, ngeliat ada cewek cantik lewat, ngomong ke kalian, kata Kang Grandi katanya, jangan jelalatan, matanya dijaga. Nah, apalagi ya, ini macem-macem. Masukkan ke dunia perempuan. Dunia perempuan, ada perempuan lain. Cantik, ngomong apa ya ke laki-lakinya, siap? Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya?
aku cantik enggak? Oh, aku cantik enggak? Oh, iya. Jadi aku cantik, iya. Aku cantik enggak? Aku cantik enggak? Lembut banget ya. Yang aku heran ini satu grup model rambutnya mirip-mirip ya ini. Sadit kan dia sama Jojo ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Bagus. Cantikan aku atau dia? Mas, aku cantik gak? Cantikan aku apa dia? Nah, kalau udah tanya gitu cowok bingung jawab dia. Gitu ya. Kamu masa bohong, jangan bohong, serba salah. Jadi kalau ditanya cewek gitu mending pura-pura pingsan. Pura-pura gila. Tapi bagus jawabannya. Cantikan aku atau dia? Mata jangan jelalatan. Ada lagi. Nah, ayo. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Mulai ya matanya. Itu sambil nyubit biasanya. Iya. Mulai ya matanya. Survei membuktikan. Ada. Aduh, pada jawabannya masuk akal banget tuh. Itu bisa harusnya tapi gak ada, maaf ya. Lanjut, itu kayaknya mirip nomor satu kayaknya. Yang lainnya lagi. Siap, Mas Adit sudah ada jawabannya? Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Oh, jadi gitu. Cindir. Oh, gitu. Bisa. Apapun bisa. Nah, enak nih. Mainnya nih, mikirnya udah kemana-mana. Tinggal ada atau enggak. Iya. Cuma 6 nih. Survei membuktikan. Apalagi ya. Yuk silakan sahabat Olin. Wah, mereka diskusi lagi. Mereka udah 154, kalian masih 0 dan sekarang sudah ada 78. 78 kok direbut makin tinggi lagi mereka. Ini Mas Heru, bayangkan lagi. Ini ya, perempuan ini yang disampaikan sama Mas Adit, Mas Prabu ini benar. Ini gak ada. Ini bisa negatif, bisa positif. Apa ya? Aku juga gak ada ide siapa ya. Bayangkan dulu. Sudah. Sama cewek. Muncul cewek cantik. Cewek kita tuh ngomong apa? Siap? Siap. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Ayo, lihat apa? Oh, ayo, lihat apa? Ayo, lihat apa? Ini kayaknya pengalaman ya. Survei membuktikan! Lihat apa yuk. Nih, lihat duit aja nih. Kata kejutan 2 juta rupiah. Oke, pecah. Simpen tengah man. Iya, tetangga sih baru 1 juta, kita 2 juta. Iya. Masih panjang. Nilai 94. Tuh, siap ya. Beda dikit. Beda 60 tuh. Siap ya? Siap. Grandi, iya. Siap. Grandi, siap. 3 lagi.
Grandi, Jojo, Prabu. Gak boleh ada yang salah. Satu, satu, satu. Biar dapat 2 juta lagi dong. Biar 4 juta. Boleh. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Kamu suka yang kayak gitu. Kamu suka yang gitu. Suka. Survei membuktikan. Ada. Aduh sayang banget. Ya, siap ya. Curi poin lagi. Rebut poin lagi. 94. Ini kalau soal seperti ini memang sedikit sulit tapi harusnya bisa. Harus bisa masuk ke situasinya. Dufan. Hendra. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Say, kalau aku pakai baju kayak gitu bagus. Panjang ya, Say. Bisa. Say, kalau aku pakai baju itu. Panjang ya, Say. Paragraf. Sampai ke situ. Fin. Tapi bisa jadi. Bisa. Bisa repot nulisnya. Nggak ditulis ulang, sudah ada tulisan jawabannya. Fin. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Liatin aja terus. Liatin aja terus. Ini benar-benar ngebayangin. Kayaknya begitu dia ya. Gung. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Cantik juga ya. Muji. Muji. Cantik juga ya. Iya kan? Cantik juga. Ya gitu. Ini ya, Shay. Dayat. Masih Dayat. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? Sok cantik. Dia tahu banget gue. Sok cantik. Sok cantik. Iya. Cari aman. Biasa ditambah-tambahin sama dia, mata ke belakang tetap. Iya, itu. Emang sok cantik tapi mata tetap begini. Oke. Pilih satu, Olin. Pilih satu atau punya pengalaman sendiri boleh. Kebetulan jawaban saya sendiri. Punya jawaban sendiri. Oh my God, jawaban sendiri benar. Apa yang wanita katakan ke prianya saat ada wanita cantik lain jalan di hadapannya? So cantik. Berarti jawaban Hidayat dong. Masa dia ya? Sama. Bisa begitu. Sama. So cantik. Gitu kan. Kalau itu jawabannya ada lagi. Harus. Kalian dapat nilai lagi. Aduh. Kasihan nih tetangga. Masih pelihara telur. Nol terus. Konsisten. Di nolnya. Survei membuktikan. Ada. Tidak ada. Ternyata nilai untuk Senur Adit sekarang. Coba kita lihat dah. Kembali lagi, ini bukan benar saya itu benar, tapi ada. Tidak ada. Kita lihat, nomor 5-nya adalah? Coba pilih, tanda, lihat aja terus. Aduh, ternyata kalian bukan pasangan tetot, pasangan yang tak dipandang. Coba kita lihat, nomor 4 adalah? Jangan genit. Satu lagi. Nomor 2. Ada wanita cantik tuh onyin. Agung, jawaban Agung. Wanita cantik tuh Agung. Iya, ini berarti ini pasangan tadi anggap betul ya. Dua-duanya ada enggak diambil. Kita kan dari tadi udah dapat terus kasih. Oke. Oke, jadi tadi dapat nilai. Coba kita lihat deh ini mulai seru. Sedulur Arif mulai ada perlawanan nih. Baru netes, nilainya adalah 94.
Sahabat Olin, nilainya adalah 154.